jauh. Seorang saya pada panel pertama, saudara Suhari. Bolehkah saudara terangkan prakarsa hala 7 Sabah Maju Jaya yang menjadi bulan pembangunan negeri Sabah pada masa ini? Silakan saudara. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Sabah Maju Jaya. Terima kasih saudari pengurusi manis bahasanya membawa rasional persoalan. Baiklah, pada 29 Mac 2021, Kerajaan Negeri Sabah telah melancarkan Halat 7 Pembangunan Sabah Maju Jaya sebagai panduan pembangunan negeri dalam tempoh 5 tahun, iaitu pada tahun 2021 hingga tahun 2025. Halat 7 ini telah dilancarkan oleh Kota Menteri iaitu Dato' Haji Jingor di Pusat Convention Antarabangsa Sabah SICC yang telah menggariskan 3 peras utama diwakili huruf S, M dan J yang disingkatan daripada SMJ. Huruf S mewakili sektor utama ekonomi iaitu pertanian, perindustrian dan pelancongan, diikuti dengan huruf M mewakili modal insan dan kesejahteraan rakyat, manakala huruf J mewakili jaringan infrastruktur dan kolesterol hijau. Saudari pengurusi, rakan-rakan panel dan hadirin sekalian, Halat 7 Pembangunan Sabah Maju Jaya, Plan Pembangunan Sabah Maju Jaya inilah yang sedang dijalankan oleh kerajaan dalam usaha memulihkan ekonomi selepas era pandemi. Oleh itu, saudari pengurusi, rakan-rakan panel dan hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama menyaksikan dan menantikan kejayaan Plan Pembangunan Sabah Maju Jaya ini. Kita yakin dan percaya Kerajaan Negeri Sabah pasti boleh. Bukankah begitu saudari pengurusi? Betul sekali saudara. Maka kerana itulah pada hari ini fokus perbincangan kami halakan keberkesanan Halat 7 Sabah Maju Jaya dalam menangani pembangunan negeri Sabah semasa peralihan endemik COVID-19. Seterusnya saya mohon membawa leksa persoalan kepada panel yang kedua. Saudara Zakwan, adakah benar pertumbuhan ekonomi di negeri Sabah selaras dengan keperluan, selaras dengan acuan yang telah dirancang? Silakan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih seluruh pengurusi, rakan-rakan panel dan hadirin sekalian. Pertumbuhan ekonomi negeri Sabah semakin berkembang. Untuk merealisasikan hasrat ini melalui belanjawan Sabah Maju Jaya yang bertemakan serta bermatlamat ekonomi pulih rakyat sejahtera telah memperuntukkan sebanyak 4.6 bilion ringgit untuk pembangunan ketiga-tiga sektor utama pembangunan negeri, yaitu yang pertama sekali sektor pertanian, yang kedua sektor pelancongan, dan yang ketiga adalah sektor perindustrian. Pada masa kini, Sabah merupakan pengeluar utama minyak kelapa sawit. Pada Mac 2022, Sabah telah mencatatkan 1.8 bilion ringgit. Jangan lupa juga dengan sektor perkilangan dan sektor pelancongan yang terus berkembang pesat dan bertambah penting menjadi sumber utama ekonomi di negeri Sabah ini. Pada penggal pertama tahun 2022, Sabah telah menunjukkan satu kunjungan kadar pertumbuhan yang baik antara 4% hingga 4.5%. Maka dengan itu, saudari pengurusi, rakan-rakan panel dan hadirin sekalian, jelaslah bahwa data dan juga statistik yang saya berikan sebentar tadi telah menjadi satu gambaran ataupun yang impian yang akan terlaksana memulihkan keadaan ekonomi di negeri Sabah ini. Persis seperti peribahasa Melayu, dan dimaksud sampai dan diamal pecah. Kembali semula ke dasar dari pengurusi. Data dan fakta yang disebut oleh saudara Zakwan membuatkan saya cukup terpana. Terima kasih saudara atas penjelasan yang penuh informasi. Beralih kepada panel ketiga, nampak ayu namun lidah berbisa. Saudari Alia, bagaimana pula dalam meningkatkan martabat pendidikan rakyat negeri Sabah? Adakah keperluan rakyat, adakah keperluan pelajar di negeri Sabah sudah terbela dalam Plan Sabah Maju Jaya? Silakan saudari. Terima kasih saudari pengurusi. Tidak apa, tidak berbisa, jangan tidak bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari pengurusi, rakan-rakan panel dan hadirin sekalian, Kerajaan Negeri akan memastikan tidak ada anak-anak di negeri Sabah yang tercicir atau ketinggalan dalam bidang pendidikan demi menjamin masa depan mereka. Oleh itu, sebagai inisiatif untuk mengelakkan kecirian ini daripada berlaku, Kerajaan Negeri melalui Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya telah memperkenalkan beberapa pakej insentif untuk diberikan kepada anak-anak muda Sabah bagi membolehkan mereka meneruskan pengajian mereka. Pelaksanaan pakej insentif ini dijalankan melalui Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya di bawah program bantuan khas pendidikan yang dilaksanakan dengan bajet sebanyak RM24 juta pada tahun 2021, seperti program bantuan institusi pengajian tinggi, program bantuan instan komputer dan
sebagai bantuan khas tunai pemeriksaan. Fakta daripada keputusan Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun 2021 telah menunjukkan sebanyak 200 buah sekolah di kawasan bandar telah mencatatkan peratusan lulus sebanyak 90%. Sudah cukup membuktikan tidak ada pelajar yang tersisir. Oleh itu, saudari pengurusi, rakan-rakan pelajar dan hadirin sekalian, jelaslah bahawa guru peribahasa dan dimaksud sampai dan diamal pecah sudah sangat sinonim dengan pendidikan rakyat Sabah yang terbela. Sekian kembali kepada saudari pengurusi. Terima kasih saudari Alia. Menarik sungguh kupasan saudari. Sidang hadirin sekalian, pada ketika dan saat ini kita masih lagi mengupas tajuk Sabah Maju Jaya dan dimaksud sampai dan diamal pecah. Selamat datang kepada saudara dan saudari yang baru saja mengambil tempat di dewan ini. Seterusnya, soalan saya kepada panel kedua kerana timbul kegusaran saya mengenai kadar pengangguran di negeri Sabah. Bolehkah saudara lakukan jelaskan? Silakan saudara. Terima kasih sekali lagi sebagai pengurusi, rakan-rakan panel dan hadirin sekalian. Berat mata memandang, berat lagi paku yang memikul. Frasa sempurna hanyalah boleh disandarkan kepada Tuhan. Maka dengan itu, setiap perkara pasti ada kelemahannya tersendiri. Keadaan pengangguran di Sabah masih belum stabil. Kita lihat, Sabah telah mencatatkan kadar pengangguran yang cukup tinggi mencapai 8% pada tahun 2020 dan terus meningkat pada tahun 2021 mencapai sebanyak 9%. Peningkatan yang sungguh drastis. Pada tahun 2019 hanya mencatatkan sebanyak 5.8% sahaja. Dan kini, seramai 184.200 penganggur atau 9% berbanding 8% pada tahun 2020 dan 5.8% pada tahun 2019. Salah satu puncak masalah kekurangannya peluang pekerjaan di sini adalah kurangnya aktiviti penghiliran. Sebagai contoh, Sabah lebih suka mengekspor getah dengan harga jauh lebih murah dan mengimpor kembali produk getah seperti tayar. Maka dengan itu, saudara pengurusi, rakan-rakan panel dan hadirin sekalian, walaupun impian belum tercapai, namun saya pasti dengan adanya pelan pembangunan Sabah Maju Jaya ini, data dan juga statistik ini pasti akan berubah. Saudara pengurusi, izinkan saya untuk menyuarakan dua pikiran tambahan berdasarkan ulasan dan kekeluargaan. Baiklah, terima kasih. Saya yakin dan percaya jelasan daripada saudara Zafuan tadi banyak dipengaruhi oleh keadaan infrastruktur negeri Sabah. Keadaan ini menyebabkan peluang pekerjaan sukar untuk dijana. Izinkan saya untuk mengupas sedikit pula tentang isu kemudahan. Bolehkah saudari? Baiklah, terima kasih. Untuk muka bumi negeri Sabah yang dikelilingi dengan tanah tinggi dalam lingkungan menceran rongga bukanlah satu perkara yang mudah untuk mencapai negeri Sabah yang tinggi. Namun, sudah sebanyak 26 daerah di Sabah, sedikit sebanyak telah berubah panjang dan fisikalnya daripada semua pekan kecil mencari bandar dan bandaraya. Kemudahan makanan elektrik dan jalan raya pula telah meliputi 70% kawasan berhuni. Walaupun hanya sekitar 55% jalan raya di Sabah yang berturap, manakala 45 lagi masih jalan terlikir, namun usaha kerajaan masih berterusan. Yang di-Pertuan Negeri Tun Shuhan Mahirudin ketika menyempurnakan pembukaan rasmi persidangan pertama Dewan Pinjaman Negeri Sabah yang ke-16 menyatakan jumlah peruntukan pembangunan bagi negeri Sabah adalah sebanyak RM5.1 bilion dalam usaha mentransformasi infrastruktur negeri Sabah. Pada itu, saudari pengurusi, rakan-rakan panel dan hadirin sekalian, walaupun belum mencapai impian, namun sudah pasti pelan pembangunan Sabah Maju Jaya ada perincian mengenai isu ini. Kembali semula kepada saudari pengurusi. Dari pengurusi, rakan-rakan panel, izinkan saya membangkitkan berkaitan perpaduan kaum di negeri Sabah. Saudara Sunhari, macam tahu-tahu saja apa yang terlintas di pikiran saya. Rakyat negeri Sabah sering dikaitkan dengan toleransi yang sangat tinggi antara kaum. Adakah benar, saudara? Benar, kenyataan yang tidak boleh disangkal lagi. Umum mengetahui Sabah adalah sebuah negeri di bawah bayu yang terkenal akan keberbagaian etniknya. Selaras dengan gagasan keluarga Malaysia Inisiatif dalam hal tujuh Sabah Maju Jaya yang telah memartabatkan semua bangsa di negeri Sabah. Sungguh mengagumkan, kita mempunyai sebanyak 35 etnik yang dikenal pasti dengan lebih dari 200 pecahan setiap etnik tempatan serta lebih 50 bahasa dan 80 dialek. Bekas Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Abdul Rahman mengakui bahawa Sabah wajar jadikan contoh masyarakat Malaysia keseluruhannya kerana perpaduan kaum di negeri ini sangatlah teguh.
Beliau berkata, jurus program Fitlesia yang diadakan di Sabah mendapat sambutan tinggi, yaitu sebanyak 20,000 penyertaan daripada berbagai bangsa dan agama serta peringkat umur. Oleh itu, saudari pengurusi, rakan-rakan panel dan hadirin sekalian, dari sudut kacamata saya, kesempatan sosial masyarakat majmuk di negeri ini sedang umpama serumpun Pak Seran, sesusun Pak Siri. Kembali kepada saudari pengurusi. Sakit sama mengadu, luka sama menyiru. Satu lagi peribahasa yang sesuai menggambarkan situasi masyarakat di Sabah. Terima kasih, saudara. Sidang hadirin sekalian, menurut unit perancangan ekonomi negeri Sabah, Sabah berada dalam kedudukan negeri kelima yang mengalami kepesatan pembangunan ekonomi di Malaysia selepas Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Sarawak dan Johor. Namun demikian, rakyat negeri Sabah tidak boleh terlalu lena di mimpi. Pelan pembangunan Sabah Maju Jaya hanyalah retorik tanpa aplikasi. Oleh itu, sebagai rakyat yang cakna terhadap perubahan semasa, apakah tindakan yang perlu dilakukan? Saya buka persoalan ini kepada mana-mana ahli panel yang ingin menyuarakan pendapat. Saudari pengurusi, ya, saya menyuarakan pendapat. Silakan, saudari. Baiklah, terima kasih. Saudari pengurusi, rakan-rakan panel dan hadirin sekalian. Sebagai seorang individu, kemajuan teknologi maklumat perlulah dikuasai. Kuasa di hujung jari ini memberi impak yang tinggi dan sebagai pemangkin masa depan ekonomi negara. Menurut Jabatan Perangkat Malaysia menyatakan, sudah hampir 69% dunia telah dikuasai oleh ledakan dunia maya. Misalnya, kita perlulah mahir dalam bidang seperti pendigitalan kewangan, perniagaan, pendidikan dan kesihatan. Oleh itu, tuntasnya saudari pengurusi, rakan-rakan panel dan hadirin sekalian. Ilmu teknologi maklumat perlulah dikuasai agar tidak berlaku kecilan IT di negeri Sabah dan seterusnya membantu pembangunan. Itu sahaja, kembali semula kepada saudara. Terima kasih, saudari Alia. Saudara Zulhari, apakah peranan yang perlu digalas oleh pihak pendidikan dalam memacu pembangunan negeri Sabah? Silakan, saudara. Terima kasih sekali lagi saudari pengurusi, rakan-rakan panel dan hadirin sekalian. Sekolah perlu memacu kemajuan pelajar seiring falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri. Pencapaian pelajar, kemajuan pelajar usah diukur melalui pencapaian akademik semata-mata. Sekolah perlu lebih banyak mengadakan pembelajaran yang berbentuk praktikal berbanding teori. Pertandingan-pertandingan yang melibatkan kecerdasan buatan berteraskan kreativiti dan inovasi perlu banyak dilaksanakan di sekolah bagi memupuk semangat belajar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dalam Sektor Ekonomi, Dato' Sri Mustafa Mohamad mengatakan, dasar revolusi perindustrian keempat perlu segera dikuasai dan pihak sekolah perlu bertindak dengan yang lebih agresif. Oleh itu, saudari pengurusi, rakan-rakan panel dan hadirin sekalian, kemajuan pelajar di negeri Sabah perlu digilap sepenuhnya agar negeri Sabah mempunyai pewarisan. Kembali kepada saudari. Terima kasih, saudara. Saudari pengurusi, rakan-rakan panel dan hadirin sekalian, izinkan pula saya mengupas tentang tindakan kerajaan, khususnya kerajaan negeri Sabah. Terima kasih, saudari. Kerajaan negeri Sabah perlu lebih proaktif dalam memastikan pelan pembangunan Sabah Maju Jaya ini dilaksanakan mengikut garis masa yang telah ditetapkan. Terdapat 580 inisiatif meliputi 304 inisiatif teras dan 280 inisiatif pemboleh daya. Perlu dikaji dari semasa ke semasa. Misalnya, melaksanakan maklum balas berupa idea, pendapat dan juga cadangan menyentuh tentang aspek pembangunan. Soal selitik pemulihan kesan pandemik sebanyak 1,280 input menjadi platform utama penambah baikan yang berterusan. Maka dengan itu, saudari pengurusi, rakan-rakan panel dan hadirin sekalian, jelaslah bahwa tindakan proaktif perlu dilaksanakan bagi memastikan pelan pembangunan Sabah Mujaya ini dilaksanakan dengan berkesan. Itu sahaja daripada saya, kembali kepada saudari pengurusi. Terima kasih, saudara. Tajuk Sabah Maju Jaya, nan dimaksud sampai, nan diamat pecah, telah dikupas oleh ketiga-tiga ahli panel kita dengan penuh wibawa dan analisis. Terima kasih, rakan-rakan panel. Sama-sama. Sidang hadirin sekalian, maka jelaslah pelan pembangunan Sabah Maju Jaya mampu merealisasikan impian rakyat negeri Sabah untuk pulih lebih cepat. Komitmen sepenuhnya daripada seluruh rakyat negeri Sabah, berat sama dipikul, ringan sama dicincin, amatlah dituntut bagi menjayakan pelan pembangunan Sabah Maju Jaya. Ukuran sebenar bukan kita berada di tahap mana, namun anjakan perlu diukur dengan usaha yang konsisten. Percayalah, di mana ada kemampuan, di situ ada
memendam di atas para anak dusun, pasang pelita, andai tersilap tutur bicara, jadi susun maaf kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di arena soalan spontan. Manis tunggu saudari Hakim yang mengajukan soalan tadi. Terima kasih atas soalan yang diajukan. Usaha, apakah usaha pihak kerajaan negeri Sabah dalam mengurangkan kadar pengangguran di negeri Sabah? Saya buka persoalan ini kepada mana-mana ahli panel yang ingin menyuarakan pendapat. Saudari pengurusi, ya saudari. Saya menyuarakan pendapat. Silakan saudari. Bagi mengurangkan kadar pengangguran di negeri Sabah, antara usaha yang boleh dilakukan oleh kerajaan negeri adalah dengan memberikan bantuan kepada usahawan kecil. Hadirin sekalian, tahukah kalian bahawa pada hari ini di negeri Sabah banyak usahawan kecil yang di Persatuan Keusahawanan Kecil dan Sederhana telah semakin meningkat di negeri Sabah. Oleh itu, bagi mengurangkan kadar pengangguran, bantuan kepada golongan usahawan kecil ini amatlah bermanfaat bagi membolehkan mereka meneruskan usaha mereka dan mendapatkan pekerjaan dan mengelakkan pengangguran. Oleh seperti contoh, kerajaan negeri perlu memberikan bantuan berbentuk kewangan ataupun memberikan kursus perniagaan kepada golongan usahawan kecil dan sederhana ini. Oleh itu, saudara pengurusi, rakan-rakan badan dan hadirin sekalian, jelaslah bahawa untuk kita mengurangkan kadar pengangguran di negeri Sabah, maka golongan usahawan kecil ini perlu untuk diberi perhatian. Oleh itu, kerajaan negeri Sabah perlu untuk mengutamakan mereka bagi mengurangkan kadar pengangguran agar negeri kita semakin membangun kerjaan kembali kepada saudara-saudara. Terima kasih saudari Arya. Menarik sungguh kemasan saudari. Kita masih lagi di soalan yang sama. Seterusnya, saya menjemput panel pertama untuk memberi pendapat. Terima kasih saudari pemerintah, rakan-rakan panel dan hadirin sekalian. Memberi pendedahan kepada teknologi merupakan salah satu usaha yang boleh dijalankan oleh kerajaan dalam memberi. Maafkan saya, saudari pengurusi.
Memberi pencegahan dengan teknologi adalah salah satu usaha yang boleh dilakukan oleh kerajaan dalam membantu mengurangkan kadar pengangguran di negeri Sabah. Kita sedia bantu. Kadar pengangguran di negeri Sabah semakin bertambah, yaitu sebanyak 5.8% pada tahun 2018 kepada 9% pada tahun 2020, yang merupakan satu situasi yang tidak baik. Namun kita ketahui pada hari ini bahwa dunia dipenuhi dengan teknologi. Dengan adanya penerapan teknologi, golongan-golongan penganggur ini golongan-golongan penganggur ini boleh membuka perniagaan melalui atas talian. Dengan adanya perniagaan-perniagaan di atas talian ini, kita mampu untuk mengurangkan kadar pengangguran di negeri Sabah. Oleh itu, Tuan Pengerusi, rakan-rakan pandai dan hadirin sekalian, jelaslah dengan memberikan pendidikan teknologi kepada golongan pengangguran di negeri Sabah, kita mampu untuk mengurangkan kadar pengangguran di negeri Sabah. Kembali kepada Tuan Pengerusi. Terima kasih, Saudara Sekari. Bagaimana pula dengan pandangan Saudara Zakwan mengenai soalan ini? Silakan, Saudara. Terima kasih sudah mengurusi rakan-rakan panel dan hadirin sekalian. Membuka peluang pekerjaan dengan lebih banyak merupakan salah satu usaha yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan untuk mengurangkan kadar pengangguran di Sabah. Seperti yang kita sudah maklum, pada tahun 2019, kadar pengangguran mencatatkan sebanyak 5.8% dan berlaku peningkatan drastis pada tahun 2020 mencatatkan sebanyak 8%. Sedar ataupun tidak, pada tahun 2020 kita mengalami satu masalah, yaitu COVID-19 menyerang di Malaysia. Sudah tentu sektor-sektor ini kerajaan negeri Sabah belum memainkan peranan yang tinggi dengan membuka peluang pekerjaan dengan lebih banyak. Maka dengan itu, Saudara Pengerusi, rakan-rakan panel dan hadirin sekalian, kerajaan negeri Sabah perlu berusaha memberikan peluang pekerjaan dengan lebih banyak agar kadar pengangguran di negeri Sabah ini pasti akan terselesai. Maka dengan itu, sekian saja daripada saya, kembali kepada Saudara Pengerusi. Terima kasih, Saudara. Dapat disimpulkan bahwa usaha yang mulai dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk mengurangkan kadar pengangguran di negeri Sabah ialah dengan memberi bantuan, membuka peluang pekerjaan dan pendedahan teknologi maklumat. Demi menjadikan negeri Sabah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negeri-negeri maju yang lain, kita haruslah bersinergi bagai aur dengan tebing agar pelaksanaan pelan pembangunan Sabah maju jaya. Umpama dan dimaksud sampai dan diamal bersyah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya dari Bukit Bukan, belakang sejarah.
Para hadirin diminta untuk terus bertenang karena pertandingan kali kita akan diteruskan sebentar saja lagi. Hadirin sekalian, dipersilakan pasukan SMK Lohan Ranau. Alhamdulillah, saya sehat. Di sebelah kiri saya, orangnya cantik menusuk pipi. Beliau ialah saudari
Saya rasa ahli pada kita yang ketiga asyik memerhati hingga mata pun tak berkelip-kelip. Saya perkenalkan ahli pada kami yang ketiga iaitu saudari Ain Sofia. Selamat pagi saudari. Apa yang dicuri-curi pandang tadi tu? Waalaikumsalam. Bukan curi-curi pandang. Cuma saya terkesima dengan rakan-rakan yang berada di sebelah saya ini yang tentunya bersedia dengan pandangan-pandangan yang bernas tentang tajuk kita pada hari ini. Subhanallah. Wah, betul tu saudari. Sidang penonton sekalian, tanpa membuang masa, ayo kita teruskan berbicara kita dengan tajuk Sabah Maju Jaya, Impian atau Realiti. Sebagai pembuka bicara, saya menjemput ahli panel kami yang pertama, saudari Patricia Kasmina, untuk memberi pencerahan agar kita memahami tajuk perbincangan kita pada hari ini. Silakan. Terima kasih saudari pengerusi. Hadirin sekalian, Sabah Maju Jaya merupakan slogan jata negeri sejak sekian lama dan telah diangkat sebagai pelan pembangunan negeri Sabah bagi tempoh 5 tahun, iaitu bermula pada tahun 2021 sehingga tahun 2025. Sabah Maju Jaya sinonim dengan pelan pembangunan yang membawa citra inklusiviti, pemilikan bersama dan kebertanggungjawaban setiap anak Sabah untuk menjayakan agenda pembangunan ini. Hala tuju pelan pembangunan Sabah Maju Jaya berfungsi sebagai panduan hala tuju dasar dan program kerajaan seterusnya memandu ke arah pelaksanaan secara terancang dan strategi. Sekadar itu dahulu, kembali kepada saudari penerusi. Terima kasih saudari. Sidang penonton sekalian, saya kira sudah terang lagi bersudut mengenai tajuk kita pada hari ini. Sabah Maju Jaya merupakan rancangan yang mengangkat kepentingan pembangunan negeri Sabah melalui usaha pemulihan ekonomi yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Pada pandangan saudari Holisterity, apakah langkah yang dirancang oleh kerajaan negeri dalam Sabah Maju Jaya? Silakan. Baiklah, terima kasih saudari pengerusi. Saya amat bersetuju dengan pandangan panel pertama sebentar tadi. Sesungguhnya, suatu realiti bermula dengan satu perancangan yang teliti. Dalam konteks Sabah Maju Jaya, sektor pelancongan diperuntukkan sebanyak 227.97 juta ringgit. Peruntukan yang besar ini merangsang kembali sektor pelancongan selepas terjejas akibat pandemi COVID-19. Pihak kerajaan akan melaksanakan pembangunan projek Lokawi Resort City dengan nilai pelaburan sebanyak 7 bilion ringgit. Maafkan saya. Kembali kepada saudari pengurus. Terima kasih saudari atas tambahan maklumat yang memantapkan lagi perbincangan kita pada hari ini. Begitulah hari ini sekalian, ternyata Sabah Maju Jaya dirangka untuk mencapai sasaran dan matlamat bertepatan dengan keperluan pembangunan negeri berdasarkan 3 elemen utama untuk diperkasakan, iaitu S. Sektor Pertanian, Perindustrian dan Pelancongan, M. Modal Insan dan Kesejahteraan Rakyat, J. pula adalah Jaringan Infrastruktur dan Kelestarian Hijau. Pemerkasaan ketiga-tiga elemen ini untuk melonjakkan pertumbuhan dan merapatkan jurang ekonomi masyarakat Sabah. Saya kira ahli panel kita yang ketiga boleh mengupas persoalan ini. Silakan. Terima kasih saudari pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, merujuk pada sektor pertanian. Satu langkah pemulihan telah dilakukan oleh kerajaan negeri apabila menandatangani memorandum persefahaman dengan sebuah syarikat pengeluar utama produk berasaskan kelapa untuk membangunkan projek penanaman kelapa berhasil tinggi dengan nilai pelaburan sebanyak RM420 juta. Selain itu, ke arah hala tuju Sabah Maju Jaya, pembinaan kilang pemprosesan kelapa dipintas dengan nilai pelaburan sebanyak RM200 juta telah dibangunkan. Inisiatif ini akan mewujudkan peluang pekerjaan sebanyak 3,250. Bukan itu sahaja,
Tumpuan terus diberikan untuk meningkatkan sumbangan subsektor tanaman, perikanan dan ternakan untuk meningkatkan sumbangan subsektor tanaman, perikanan dan ternakan dalam pengeluaran produk pertanian, khususnya produk berpremium tinggi. Sekadar itu dahulu, kembali kepada Tuan Pengerusi. Terima kasih, saudari. Sidang penonton sekalian, demikianlah kupasan kami tentang perancangan pihak kerajaan ke arah merealisasikan Sabah Maju Jaya. Baiklah, saya melihat bahawa halan tuju agenda perubahan Sabah Maju Jaya telah membuka ruang dan kesanggupan para pelabur untuk turut bersama menyumbang kepada kemajuan negeri Sabah. Pada pandangan saudari, apakah halan tuju agenda perubahan Sabah Maju Jaya seterusnya yang telah digariskan oleh pihak kerajaan? Silakan. Terima kasih, saudari pengerusi. Berbalik kepada persoalan yang dilontarkan sebentar tadi, bagi sektor perindustrian, kerajaan negeri telah berjaya menarik pelaburan baharu berjumlah RM4.2 bilion, perjanjian yang telah dimeterai dengan semua syarikat pada 26 Julai 2022. Perjanjian ini akan memberi impak besar dalam industri pembuatan kerajaan tembaga di Taman Perindustrian Kota Kinabalu dan bakal beroperasi pada tahun 2023. Dikatakan bahawa kilang ini akan mewujudkan 400 peluang pekerjaan kepada penduduk negeri Sabah. Pada 14 Februari 2022, Ketua Menteri Sabah, Dato' Sri Haji Jinor telah melancarkan pembinaan Kompleks Perindustrian Tenaga Diperbaharui atau SMJREIC yang bernilai RM1 bilion. Kompleks ini bakal dibina di kawasan seluas 10 hektar di pelabuhan kontena Teluk Sepanggar. Dijangka sebanyak 10,000 peluang pekerjaan menanti rakyat Sabah. Menurut beliau, projek ini di bawah Plan Pembangunan Sabah Maju Jaya. Kelestarian hijau merupakan antara agenda penting yang dapat memanjangkan pembangunan ekonomi serta hasil negeri. Saya minta maaf saudari, izinkan saya menjelaskan sebentar. Plan Pembangunan Sabah Maju Jaya 1.0/2021 hingga 2025 digarap dengan begitu teliti seiring dengan harapan kerajaan agar dapat meminimumkan jumlah rakyat miskin di samping mengecilkan jumlah penganggur di negeri ini. Walaupun baru setahun jamung dilancarkan, namun pencapaian satu tahun halan tuju Sabah Maju Jaya tidak dapat dinafikan kejayaannya. Menurut laporan akhbar bernama bertarikh 20 Julai 2022 melalui halan tuju Sabah Maju Jaya melalui Jabatan Pertanian Negeri sebanyak 660 hektar tanaman durian premium telah dibangunkan. Sebanyak 53,460 pokok telah ditanam di sekitar 20 daerah di Sabah. Pembantu Menteri Pertanian dan Perikanan, Dato' James Ratif menegaskan bahawa industri tanaman durian khususnya Usangking adalah tanaman keutamaan dalam Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya 2021 hingga 2025. Kembali kepada saudari. Betul tu saudari, saya setuju. Justru melihat keberhasilan ini, kita golongan muda perlu berdiri sebaris dengan para pemimpin kita untuk mendukung penuh halan tuju agenda perubahan dalam Sabah Maju Jaya. Pelbagai inisiatif pihak kerajaan dirangka ke arah merealisasikan Plan Pembangunan 5 Tahun Sabah. Seiring dengan ini, Sekretariat Sabah Maju Jaya telah melancarkan program Mini Roadshow Sabah Maju Jaya di Kalabakan Tawau pada 19 April 2022. Intipati program ini adalah memberi pendedahan kepada golongan sasar tentang aspirasi halan tuju pembangunan negeri Sabah. Daerah kecil Kalabakan telah dipilih sebagai daerah yang akan merealisasikan halan tuju Sabah Maju Jaya kerana daerah ini terkenal dengan pertanian, pelancongan dan modal insan.
Daerah kecil penuh bersejarah ini kerana tempat mendaratnya tentera Indonesia semasa zaman konfrontasi Malaysia-Indonesia suatu ketika dahulu. Daerah kecil ini juga terkenal dengan perladangan kelapa sawit dan pengeluaran sarang burung wali. Jelaslah bahawa daerah kecil Kalabakan Tawau Sabah ini berpotensi besar sebagai salah satu teras utama pencapaian Sabah Maju Jaya. Sekadar itu dahulu, kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih, saudari. Begitulah hadirin sekalian, kita sebagai anak muda merupakan penerus dan pewaris bangsa negeri Sabah. Kita perlu menjadi generasi intelektual yang boleh berfikir di luar kotak mengenai usaha dan hala tuju Sabah Maju Jaya. Justeru, kita rancangkan lagi perbincangan kita pada hari ini dengan mengupas pencapaian pelan pembangunan Sabah Maju Jaya. Saya mohon saudari Haris Dariti untuk memperincikannya. Silakan. Terima kasih saudari Pengerusi. Tuan-tuan sekalian, tak tumbuh, tak melata, tak subuh, saya tak kata. Sabah Maju Jaya yang dilancarkan oleh Ketua Menteri Sabah, Datuk Haji Jino pada 29 Mac 2021 merupakan usaha pihak kerajaan ke arah agenda membangun negeri Sabah. Hasrat Halal Tuju Sabah Maju Jaya mengangkat tema pertanian dalam agenda membangun negeri Sabah mendapat perhatian dan komitmen dari Universiti Malaysia Sabah UMS selaras dengan meningkatkan dan memperkasakan pembangunan dan penyelidikan R&D dan melahirkan tenaga kerja yang mahir, terlatih dan berkelayakan. Penawaran program pengajian asasi pertanian kepada pembahasan sijil pelajaran Malaysia SPM dalam kalangan calon luar bandar dan B40. Matlamatnya untuk melahirkan graduan yang lengkap berpengetahuan dan penguasaan teknologi yang perlu dalam bidang perladangan, pertanian dan pengurusan modern. Maafkan saya saudari, izinkan saya mencela. Pencapaian Sabah Maju Jaya telah terbukti melalui Perkeso Sabah dengan kerjasama Jabatan Pembangunan Sumber Manusia telah mengadakan karnival pekerjaan sebagai sambutan Sabah Maju Jaya pada 29 Mac 2022 di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Karnival ini menawarkan 15 majikan dan 2,500 kekosongan jawatan. Seterusnya, menurut M. Haji Jalani Haji Cacu, pemimpin pembangunan masyarakat N72 Merantai Besar Tawau, pendapatan negeri Sabah telah meningkat sebanyak 5.49 bilion dalam tempoh setahun Sabah Maju Jaya diperkenalkan. Sungguh pencapaian yang luar biasa. Saya setuju, saudari. Saya ingin berkongsi tentang pelan halal tuju Sabah Maju Jaya dalam agenda membangun negeri Sabah dalam program Pelan Sabah Maju Jaya. Program ini dengan kerjasama pihak inkubator kepimpinan Belia Sabah, IKEBS dan Kementerian Belia dan Sukan Sabah. Fellow Sabah Maju Jaya adalah program direct mentoring antara belia dan jemaah menteri dalam kabinet negeri Sabah. Tujuannya adalah sebagai usaha menyediakan aset future leader dan talent pool kepada kepimpinan negeri Sabah pada masa hadapan selaras dengan pelan halal tuju Sabah Maju Jaya. Kembali kepada saudari pengurus. Terima kasih saudari. Sidang penonton yang budiman. Justeru, halal tuju agenda perubahan Sabah Maju Jaya harus dibanggakan. Apa yang boleh saya gambarkan adalah bulan air kerana pembentuk, bulan manusia kerana mewafakkan. Oleh itu, bukan sahaja ahli kabinet yang perlu bersatu hati, malah seluruh masyarakat juga perlu memainkan peranan menyokong halal tuju Sabah Maju Jaya. Apa pendapat ahli panel kita yang ketiga mengenai hal ini? Terima kasih saudari pengerusi, hadirin hadirat sekalian. Analogi yang mudah ingin saya berikan. Kalau sebatang lidi, pastinya begitu mudah untuk kita patahkan, bukan? Tetapi, kalau seberkas lidi, pastinya sukar untuk kita patahkan. Begitulah gambaran usaha itu untuk merealisasikan Sabah Maju Jaya. Hadirin sekalian.
sekalian, kita haruslah memahami intipati Sabah Maju Jaya agar impian ini akan membuahkan hasil. Sudah terang langit bersendu berdasarkan program yang berjaya dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Sabah dalam Sabah Maju Jaya. Ternyata pelan pembangunan Sabah Maju Jaya merupakan suatu realiti. Saya suka mengerti kata-kata mantan Presiden Indonesia Soekarno Hatta yang mengatakan, berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Hal ini menegaskan betapa pentingnya peranan anak muda dalam mencapai matlamat dalam Sabah Maju Jaya. Kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudari. Demikianlah penonton sekalian. Kalau tidak dipecahkan ruyuk, manakan dapat sagunya. Tidak begitu rakan-rakan panel? Sebagai kesimpulan perbincangan kita pada hari ini, ternyata pihak Kerajaan Negeri Sabah telah berjaya merealisasikan Sabah Maju Jaya dalam tempoh singkat. Oleh itu, seluruh lapisan masyarakat tanpa mengira kaum, agama dan bangsa perlu berganti bahu menyokong halan tuju Sabah Maju Jaya. Jadi, bagi pihak majlis, saya ingin merangkapkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel yang telah berkongsi pelbagai maklumat. Terima kasih juga kepada hadirin sekalian kerana masih setia bersama kami sehingga ke penghujungnya. Sekian sahaja kali ini, sehingga berjumpa lagi. Salam Sabah Maju Jaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sabah maju jaya. Terima kasih Ketua Hakim atas soalan yang diberikan sebentar tadi. Baiklah, soalannya, apakah inisiatif yang perlu dimasukkan dalam Sabah maju jaya? Saya buka soalan ini kepada ahli-ahli panel. Terima kasih Saudara Pengerusi. Pada pandangan saya, inisiatif yang perlu dimasukkan dalam Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya adalah dengan menerapkan pertandingan yang dapat memajukan Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya kepada golongan muda, kerana golongan muda adalah golongan pelapis dan penerus bagi Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya. Contoh-contoh penerapan pertandingan ini adalah seperti menerapkan pertandingan forum yang berkaitan dengan Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya agar pelajar ataupun anak muda dapat memahami dan mendalami serta dapat meneruskan haluan tuju Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya. Dengan penerapan pertandingan ini, kita dapat melahirkan modal insan yang selaras dengan huruf M dalam Sabah Maju Jaya SMJ, iaitu M modal insan, bagi memantapkan Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya. Oleh itu, salah satu inisiatif yang perlu dimasukkan dalam Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya adalah dengan menerapkan pertandingan seperti forum wajar kepada golongan muda. Pada pendapat saya pula, inklusiviti yang perlu diterapkan dalam golongan generasi muda dalam merealisasikan Sabah Maju Jaya adalah memberikan pendedahan awal kepada golongan muda seperti kita supaya hari ini dapat mewujudkan generasi yang berpemikiran kelas minda pertama dalam negeri Sabah, kerana dalam negeri Sabah ini anak-anak muda yang akan menjadi golongan pelapis pada masa depan seiring dengan meningkatkan pembangunan dan infrastruktur dalam Sabah Maju Jaya di negeri Sabah ini. Pada pendapat saya pula, citra inklusiviti yang perlu dalam merealisasikan Sabah Maju Jaya merupakan kerajaan boleh memberikan pendedahan awal kepada generasi muda melalui teknologi yang sekian maju dan pada sekian globalisasi yang sekian maju pada zaman kini. Dengan adanya teknologi yang maju sekarang, saya percaya maklumat boleh disiarkan, boleh diberikan dan boleh didapati melalui menggunakan ujung jari sahaja. Jadi tiada alasan bagi kita golongan muda untuk tidak menceburi dalam bidang ini agar kita dapat menjadi generasi baru yang mampu memajukan negara-negara kita. Kembali kepada saudari. Terima kasih saudari. Pada pandangan saya pula, inisiatif yang perlu dimasukkan dalam Sabah Maju Jaya adalah menerapkannya dalam bidang pendidikan. Seperti contoh, guru-guru melatih murid untuk menghasilkan penulisan berdasarkan Sabah Maju Jaya. Dengan ini, anak-anak muda dapat mengetahui perkembangan semasa dan Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya. Dengan ini, sekolah boleh melahirkan individual ataupun lebih banyak lagi para pelajar yang mempunyai pemikiran aras pertama. Hadirin sekalian, demikianlah pengantaran idea kami terhadap soalan yang diberikan oleh Ketua Hakim sebentar tadi. Sekian, terima kasih.
Tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan pertandingan forum sesi pertama kita pada hari ini dengan mempersilakan pasukan daripada SMK Nampayan Tambunan. Dipersilakan. Percubaan pertama, forum remaja, penjana muda kelas pertama. Percubaan kedua, forum remaja, pencetus minda remaja kritis. Forum remaja, percubaan ketiga, forum remaja, pencetus remaja kreatif. Percubaan keempat, forum remaja, penjana kelahiran generasi berinformasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam umat, salam kasih sayang dan salam keluarga Malaysia. Yang dihormati barisan panel hakim yang sentiasa menegakkan wajib-wajib keadilan, guru-guru, rakan-rakan serta para tetamu yang sudi meluangkan masa bersama-sama dalam satu majlis ilmu, iaitu forum yang bertemakan Sabah Maju Jaya, Citra dan Impian Inklusif. Maudhu berbicara pada hari ini merupakan satu tajuk yang amat penting kepada seluruh warga Sabah demi mencapai aspirasi Sabah Maju Jaya, iaitu Sabah Perlu Bangkit. Memang tidak dapat menafikan bahawa peranan kerajaan dan pemimpin serta rakyat negeri ini sangat signifikan dengan asas pembangunan sebuah negara bangsa yang maju. Justeru, kerajaan dan pemimpin sewajarnya mempunyai hala tujuan dan misi yang jelas untuk merealisasikan hasrat dan untuk memajukan negeri Sabah dan mempertahankan warisan dan budaya. Sidang hadirin sekalian, saya amat tertarik dengan sebuah lagu yang bertajuk Sabah Bangkit yang telah dinyanyikan oleh anak-anak muda Sabah. Melalui lagu tersebut, jelaslah bahawa anak-anak muda dan belia dituntut untuk bangkit, yakni bangun untuk sama-sama mempertahankan adat dan warisan serta menyumbangkan tenaga dan kebakaran untuk memajukan negeri Sabah keseluruhannya. Hadirin dan hadirat, bapak tak pujangga, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, lebih boleh rasanya jika saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nur Farisha Johari selaku pengurusi forum remaja pada hari ini. Di sebelah kanan saya, iaitu saudari yang kelihatan boleh lagi ceria, saudari Nurul Faraain Binti Arifi. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, sihat sejahtera saudari pengurusi. Bagaimana kau pula saudari pengurusi? Alhamdulillah, saya juga sihat saudari. Orang yang segar dan kacak duduk di sebelah kiri saya, iaitu saudara Ahmad Fadisa Tuan Min Rajuni selaku panel kedua kita. Terima kasih saudari, saudara kerana sudi meluangkan undangan kami ke Majlis Forum Remaja pada hari ini. Terima kasih saudari pengurusi. Dan kita tidak lupa juga kepada saudari yang nampaknya kelihatan ceria dan oleh, iaitu saudari Puteri Nurita Sumerinus. Selamat datang saya ucapkan. Terima kasih saudari pengurusi kerana sudi mengundang saya ke Majlis Forum Remaja ini. Sidang hadirin adik panel yang dihormati, izinkan saya membuka tirai diskusi forum remaja pada hari ini dengan soalan yang pertama yang akan saya ajukan kepada ahli panel pertama. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, elok kiranya jika saudari dapat menjelaskan definisi serta keadaan tahap kemajuan negeri Sabah ini. Silakan saudari.
Terima kasih saudari pengerusi yang beta berkata-kata. Sebelum itu, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua warga Dewan. Hadirin sekalian, Sabah Maju Jaya yang merupakan slogan jata negeri sejak sekian lama telah diangkat sebagai pelan pembangunan negeri Sabah bagi tahun 2021 sehingga 2025 untuk membawa citra inklusiviti, pemilihan bersama dan pertanggungjawaban setiap orang Sabah untuk menjayakan agenda pembangunan negeri. Hala 7 Sabah Maju Jaya berfungsi sebagai panduan Hala 7 dasar dan program kerajaan seterusnya memandu arah pelaksanaan secara terancang dan strategik untuk mencapai sasaran dan matlamat yang bertepatan dengan keperluan pembangunan negeri. Hadirin dan hadirat sekalian, seperti yang kita ketahui, Sabah ialah satu daripada 13 negeri di Malaysia dan merupakan negeri kedua terbesar selepas Sarawak. Namun demikian, kemajuan Sabah banyak ketinggalan daripada negeri-negeri yang lain. Sebagai contoh, masalah kemudahan asas dan infrastruktur seperti bekalan air bersih, elektrik, jalan raya dan liputan jaringan telekomunikasi kekal menjadi isu utama di Sabah. Sedangkan negeri Sarawak sudah mendapat kemudahan asas yang sangat baik di luar bandar dan juga di dalam bandar. Perkara ini haruslah dititik beratkan kerana ia bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kualiti dan taraf hidup rakyat, bahkan juga untuk menarik lebih banyak pelaburan ke kawasan tersebut. Oleh itu, Sabah perlu bangkit untuk memajukan lagi negeri kita ini. Sekian saja daripada saya, kembali kepada saudari pengurusi. Terima kasih saudari pada pertama atas penerangan yang cukup membuka mata kita semua. Baiklah, daripada pada pertama kita beralih pula kepada panel kedua. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh panel pertama, tahap kemajuan negeri Sabah masih berada di tahap yang kurang memuaskan. Oleh itu, pada pendapat saudara panel kedua, bolehkah saudara memberikan dua fikiran tentang bagaimanakah cara untuk negeri kita memajukan khususnya dalam sektor ekonomi? Silakan saudara. Terima kasih saudari pengurusi. Sebelum itu, assalamualaikum dan salam Sabah berjaya buat para hadirin yang saya hormati sekalian. Sebelum itu, saya sangat tertarik dengan penjelasan saudari pada pertama sebentar tadi. Pada pendapat saya, mencapai Sabah yang maju jaya, kerajaan negeri yang dapat memajukan sektor ekonomi terlebih dahulu. Hal ini demikian karena untuk memajukan sesebuah kerajaan ekonomi hendaklah dimantapkan dan salah satu sektor yang menyumbang kepada ekonomi negara ialah sektor pertanian, antaranya ialah tanaman getah, kelapa sawit, pokok dan lain-lain. Negeri kita yaitu Sabah amatlah luas, subur dan amat sesuai untuk tujuan pertanian. Oleh itu, Sabah pun bangkit untuk memajukan sektor pertanian. Berbagai langkah boleh diambil untuk memajukan sektor ini. Antara langkah yang perlu dilakukan ialah meningkatkan jaringan infrastruktur seperti jalan raya, bekalan elektrik dan air bersih. Jaringan infrastruktur perlu ditingkatkan lagi di negeri ini. Hal ini disebabkan banyak dari kawasan yang belum mempunyai kemudahan jalan raya. Keadaan ini menyukarkan para petani untuk membuka tanah-tanah mereka secara bersih, terutamanya apabila memasarkan hasil pertanian mereka. Seterusnya, kerajaan juga harus meningkatkan bantuan modal dan teknologi kepada para petani, terutamanya petani kecil. Para petani hendaklah juga disuntikan modal agar mereka dapat mengusahakan tanah-tanah mereka secara bersih. Kerajaan juga perlu memberi pendidikan dan dedahan tentang teknologi yang lebih maju agar dapat meningkatkan hasil pertanian para petani. Kerajaan juga jabatan pertanian juga perlu proaktif dalam penyelidikan pertanian agar dapat meningkatkan hasil pertanian.
Seterusnya, mereka juga perlu membantu para petani untuk memasarkan hasil-hasil pertanian mereka. Kerajaan juga perlu membantu untuk mengawal harga hasil-hasil pertanian, terutamanya tanaman komoditi. Sebagai contoh, harga getah di Sabah jauh lebih rendah berbanding harga getah di Semenanjung. Oleh itu, saya tegaskan sekali lagi, Sabah perlu bangkit untuk memajukan sektor pertanian. Kata orang, ada duit semuanya menjadi. Sekian daripada saya, kembali kepada saudari. Terima kasih saudara pada kedua. Baiklah, kita cukup mendengar pendapat daripada sebelah pihak sahaja. Kita teruskan lagi dengan mendengar pendapat daripada ahli pandang ketiga kita. Silakan saudari. Terima kasih saudari pengurusi. Sebelum itu, assalamualaikum dan salam Sabah Maju Jaya kepada hadirin dan hadirat sekalian. Saya juga amat tertarik dengan maudhu berbicara kita pada hari ini, yaitu Sabah belum bangkit. Bagi mewujudkan negeri Sabah yang maju jaya, Kerajaan Sabah perlu bangkit untuk memajukan bukan saja sektor pertanian seperti yang telah dijelaskan oleh saudara pada yang kedua sebentar tadi, tetapi juga sektor perindustrian. Negeri Sabah sebenarnya mempunyai banyak sektor industri yang boleh dimajukan seperti industri pertanian, perikanan, hiliran dan sebagainya. Antara langkah yang boleh diambil oleh Kerajaan Negeri Sabah memajukan lagi sektor perindustrian adalah dengan menarik lebih ramai pelabur asing. Berikan sokongan kewangan dan teknikal, melaksanakan inovasi dan sebagainya. Bagi menarik lebih ramai pelabur asing untuk datang melabur ke negeri Sabah, Kerajaan Sabah hendaklah menyediakan prasarana yang mencukupi seperti menangani masalah bekalan tenaga elektrik dan air serta menyediakan tenaga buruh yang mencukupi. Selaras dengan itu, Kerajaan Sabah juga perlu memberikan sokongan dari segi kewangan dan teknikal pada usahawan-usahawan kecil agar mereka mampu bersaing di persada antarabangsa. Bahkan tak terpatah, kerajaan haruslah memberikan pancing dan bukan ikan kepada rakyat. Selain itu, Kerajaan Sabah juga perlu menggalakkan inovasi kerana ia mampu membangunkan perindustrian Sabah dengan melahirkan idea baharu serta mewujudkan kaedah yang lebih efektif bagi memenuhi kehendak pelanggan. Jelaslah bahawa Kerajaan Sabah perlu bangkit untuk memajukan sektor perindustrian untuk mewujudkan aspirasi Sabah Maju Jaya. Sekian, kembali kepada saudari pengurus. Terima kasih saudari pandang ketiga. Sidang hadirin yang dihormati, seperti yang saya katakan sebentar tadi bahawa peranan anak muda dan belia sangat penting dalam kemajuan negeri kita. Oleh demikian, pada pendapat saudari pandang pertama, sesuai dengan maudhu berbicara kita pada hari ini, bagaimanakah negeri kita bangkit untuk melahirkan model insan yang mampu menyumbangkan kemajuan kepada negeri kita. Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi kerana telah mengajukan soalan tersebut kepada saya. Pada pendapat saya, cara untuk memajukan model insan di negeri kita ini ialah dengan memantapkan pendidikan di sekolah rendah dan juga di sekolah menengah. Pihak kerajaan hendaklah memberikan peruntukan wang yang banyak untuk menaik tarafkan kemudahan infrastruktur di sekolah bagi membekalkan suasana yang selesa kepada pelajar. Peruntukan wang yang diberikan boleh digunakan untuk memperbanyakkan alat-alat teknologi seperti LCD, komputer dan komputer riba. Bangunan-bangunan sekolah juga harus dibina bagi memperbanyakkan bilik darjah untuk menampung jumlah pelajar yang semakin bertambah. Selain itu, pihak kerajaan juga haruslah memantapkan penggunaan bahasa Inggeris di negeri kita. Untuk pencapaian bahasa Inggeris di negeri kita telah menampakkan kemerosotan yang amat ketara. Sejak pelaksanaan dasar pendidikan bahasa Inggeris yang menghapuskan aliran bahasa, maafkan saya, sejak pelaksanaan dasar pendidikan kebangsaan yang menghapuskan aliran bahasa Inggeris, penguasaan para pelajar dalam bahasa Inggeris telah semakin rendah. Hal ini dapat dibuktikan melalui keputusan-keputusan pemeriksaan pada setiap tahun. Hadirin dan hadirat sekalian, antara kepentingan bahasa Inggeris dalam
bahasa utama dalam komunikasi antara bangsa. Hal ini dapat dibuktikan apabila jumlah penutur bahasa Inggris di seluruh dunia telah melebihi jumlah penutur bahasa lain seperti bahasa Spanyol, Perancis, Rusia dan juga Arab. Penguasaan dalam bahasa Inggris ini membolehkan model insan kita mampu bersaing di persada antara bangsa. Oleh itu, memajukan model insan ini amatlah penting kerana dengan ilmu pengetahuan kita dapat memajukan sesebuah negeri kerana adanya generasi yang berpotensi untuk memajukan Sabah. Seperti ungkapan yang berbunyi, pendidikan melahirkan kepercayaan, keyakinan melahirkan harapan dan harapan melahirkan perdamaian. Itu sahaja daripada saya. Kembali kepada saudari pengerusi. Maafkan saya, saudari pengerusi. Izinkan saya memberikan sedikit pandangan tentang penerangan yang telah disampaikan oleh saudari pada pertama sekitar tadi. Boleh, saudari. Kecil tampak tangan, dewan ini saya tandakan. Silakan, saudari. Terima kasih, saudari pengerusi. Selain daripada apa yang telah diutarakan oleh saudari pada pertama sekitar tadi, saya berpendapat bahwa kerajaan Sabah kerajaan-kerajaan di negeri Sabah untuk melanjutkan pelajaran di luar negara untuk menguasai kemahiran-kemahiran yang tertentu. Sebagai contoh, dalam bidang kejuruteraan, teknologi maklumat dan lain-lain. Pembiayaan beasiswa oleh Kerajaan Sabah ini bertujuan untuk memberikan pembiayaan pendidikan kepada pelajar-pelajar di negeri Sabah yang kurang berkemampuan supaya golongan ini mampu untuk melanjutkan pelajaran di luar negara untuk mencapai cita-cita mereka. Dalam masa yang sama, ia juga memberikan peluang kepada golongan muda untuk bergaul dengan orang-orang yang berpendidikan tinggi untuk yang mampu mendorong mereka ke arah kejayaan. Tokoh Islam yang tersohor iaitu Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi pernah bermada akan berpenting golongan muda yang berbunyi. Sekiranya kita hendak melihat wajah negara kita di masa hadapan, lihatlah golongan muda kita pada masa kini. Sekiranya golongan muda kita tergolong dalam kalangan baik-baik belaka, nescaya wajah negara kita akan terus bersinar. Tetapi jika sebaliknya, bersedialah satu kemungkinan buruk yang akan berlaku. Kata-kata itu memang jelas menunjukkan bahwa generasi muda merupakan aset kepada sesebuah kerajaan. Intinya, dengan adanya kelulusan pendidikan yang tinggi, ia mampu meningkatkan partisipasi golongan belia dalam memajukan dan memperkasa kemajuan negeri Sabah. Ini kerana peranan anak muda semakin besar untuk mencapai sasaran dan matlamat yang bertepatan dengan keperluan pembangunan bumi Sabah. Sekian, kembali kepada saudari pengurusi. Terima kasih saudari pada ketika atas penerangan yang bagi saya memang satu isu yang cukup mencabar. Dan terima kasih juga kepada panel pertama kita atas penerangan sebentar tadi. Baiklah, panel kedua. Panel pertama dan panel ketiga masing-masing telah memberikan pandangan mereka tentang bagaimana Sabah harus bangkit dalam memajukan model insan. Apakah pula pendapat saudara? Silakan saudara. Terima kasih saudari Kursi. Saya terima setuju dengan apa yang dikatakan oleh kedua panel sebentar tadi. Walau bagaimanapun, kerajaan negeri ini harus memantapkan institusi pengajian tinggi di negeri ini. Sabah perlu menyediakan lebih banyak IPT awam bagi memberi peluang kepada pendidikan di peringkat tinggi bagi rakyat di Sabah. Maaf kerana mengganggu, saudara. Nampaknya masa mencemburui kita pada hari ini. Oleh itu, saya akan memberikan sedikit masa kepada setiap ahli panel untuk memberi pandangan terakhir kepada hadirin. Silakan, saudara panel pertama. Terima kasih, saudari pengerusi. Nampaknya kita sudah berada di penghujung perbualan. Pada pendapat saya, Sabah ialah sebuah negeri yang banyak keunikan dan mampu menarik perhatian orang ramai. Tetapi disebabkan Sabah banyak kekurangan, Sabah tidak begitu menyerlah. Oleh itu, pihak kerajaan dan rakyat hendaklah sakit sama mengadu, sakit sama menyium, bersama-sama berkat negeri kita. Itu sahaja.
saja daripada saya kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudari paling pertama. Silakan saudara paling kedua. Terima kasih saudari pengerusi. Pada pendapat saya, pemimpin Sabah dengan masyarakat Sabah hendaklah bersatu padu dalam memajukan Sabah agar negeri kita yang Sabah dapat dimajukan dengan kekuatan aktif dan sistem ini. Bang kata pepatah, bersatu kita tumbuh, bercerai kita rumah. Sekian daripada saya, kembali kepada saudari. Terima kasih saudara paling kedua. Silakan saudara paling ketiga. Terima kasih saudara pengerusi. Pada pendapat saya, rakyat Sabah perlu bangkit untuk memenuhi slogan Sabah Maju Jaya dengan bertanggungjawab untuk menjayakan agenda pembangunan negeri. Dalam masa yang sama, hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat haruslah terjaga agar dapat membangunkan negeri Sabah ke arah yang lebih maju dan makmur. Kerana hati gajah sama dilapak, hati kuman sama dicincang. Sekian pendapat saya, kembali kepada saudari pengurus. Demikianlah perbincangan yang panjang lebar dan holistik mengenai Maudu Sabah perlu bangkit. Kesimpulannya kita sebagai masyarakat bersama-sama bangkit untuk memajukan negeri ini. Terima kasih kepada ketiga-tiga ahli pada kita pada hari ini dan juga kepada hadirin dan hadirat semua kerana sudi meluangkan masa bersama-sama. Sekian sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di Arena Forum dalam sesi menjawab soalan hakim. Terima kasih saya ucapkan kepada panel hakim yang telah mengajukan soalan sebentar tadi. Soalannya berbunyi
apakah salah satu asas kemudahan yang ditekankan oleh kerajaan? Seperti yang kita maklum, tanpa asas kemudahan, sesebuah negeri tidak akan maju, malah akan jauh ketinggalan dengan negeri-negeri lain. Oleh yang demikian, saya akan mengajukan soalan ini kepada mana-mana rakan ahli panel untuk menjawab. Silakan. Izinkan saya untuk menjawab tersebut, saudari pengerusi. Silakan, saudari. Assalamualaikum. Pada pendapat saya, salah satu kemudahan asas yang harus ditingkatkan oleh kerajaan ialah pembangunan jalan perhubungan. Pihak kerajaan haruslah menaikkan jalan raya di bahagian pedalaman agar penduduk di kawasan tersebut dapat menjalani kehidupan dengan selesa. Selain itu, pihak kerajaan juga haruslah membina jalan perhubungan bagi kawasan-kawasan yang tertutup, seperti contoh jalan perhubungan ke sekolah Lokogongan Penampang. Sekolah ini jauh terletak di bahagian Penampang, di antara bahagian Penampang dan juga Tambunan. Untuk pergi ke sekolah tersebut, kita harus meredamkan sungai Bukit Titian Kayu sejauh 10 km tanpa menggunakan kendaraan. Oleh itu, pihak kerajaan haruslah membina jalan perhubungan ke kawasan tersebut bagi memudahkan masyarakat untuk pergi ke sekolah tersebut. Itu saja pendapat saya kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudari panel pertama. Silakan saudari panel ketiga. Terima kasih saudari pengerusi. Saya amat bersetuju dengan pendapat yang diberikan oleh saudari panel pertama sebentar tadi. Pada pendapat saya, kekurangan modal merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kemudahan atas kita ketinggalan berbanding dengan negeri yang lain. Saya berpendapat sedemikian karena modal yang diberikan tidak mencukupi untuk memajukan jaringan infrastruktur serta kelestarian hijau di negeri Sabah yang luas ini. Sebagai contoh, jaringan perhubungan di kawasan pedalaman masih dalam keadaan yang daif, walaupun jaringan perhubungan di bandar sudah semakin maju. Oleh itu, dengan adanya modal yang mencukupi, ia mampu untuk membangunkan dan merealisasikan aspirasi Sabah Maju Jaya. Sekian, kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudari panel ketiga. Silakan saudara panel kedua. Terima kasih saudari pengerusi. Pada pendapat saya, kerajaan perlu memperbaiki jaringan internet karena berdasarkan pemberhatian dan berbagai aduan yang diterima berkaitan capaian internet, ia menjadi satu penderitaan pemajangan kepada rakyat Sabah karena perkara ini seperti tidak mempunyai titik penyelesaian. Selain itu, ada artikel yang mengatakan bahwa Sabah menunggu 20 tahun lagi untuk mencapai internet yang lebih baik. Sebagai contoh, kebanyakan kawasan di Sabah hanya berupaya memperoleh kelajuan 5 Mbps dan ia hanya cukup untuk melayani YouTube dan melayani YouTube dengan video yang berkualiti rendah. Dalam meniti arus koordinasi pada hari ini, internet memberi 1001 manfaat kepada manusia karena pada era ini semuanya berada di ujung jari, antaranya urusan jual beli, atas talian, komunikasi, mencari maklumat dan sebagainya. Sekian saja daripada saya, kembali kepada saudari. Terima kasih saudara panel ketiga. Nampaknya setiap jawaban daripada ahli-ahli panel kita ini nampak sungguh benar sekali. Demikianlah perbincangan kami pada hari ini. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka berakhirlah sudah pertandingan forum bagi sesi yang pertama. Dengan itu, pertandingan forum akan mengambil masa rehat sebentar. Para pelajar diminta untuk terus berada di dalam dewan. Minum pagi akan diedarkan sebentar kerja lagi kepada hadirin sekalian. Sekian, apabila kita berbual tidak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
diberikan kepada para pelajar, peserta, dan juga para hakim. Diminta untuk berada di dalam dewan karena minum kopi akan diedarkan oleh EJK pihak pengunjung sebentar saja. Dan dalam pada masa yang sama, pihak pengunjung ingin mengingatkan kita sedang menunggu ketibaan VIP untuk hadir ke program, hadir ke venue pertandingan kita pada hari ini sebentar saja lagi. Jadi saya ingatkan kepada semua teman-teman sekalian untuk terus bersedia untuk kehadiran VIP kita pada hari ini. Terima kasih. Thank you.